dan serta menyertai. Romo Freddy, para imam, para pruner yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi untuk kita semua. Hari ini Gereja Sejagat merayakan pesta peringatan Santo Petrus Rasul dan Pengarang Injil. Dalam bacaan pertama yang diambil dari Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, Paulus menasihati kita agar rendah hati, mohon lembut dan sabar, dan kita mampu menunjukkan kasih dengan saling bantu. Saya secara pribadi sungguh merasakan pengalaman ini. Saya selama sakit, saya merasakan bahwa Tuhan begitu hadir membantu saya dengan orang-orang yang begitu banyak mencintai saya, termasuk komunitas ini juga. Saya sungguh merasakan itu. Itulah tanda bahwa kita saling membantu sebagai orang-orang yang terpanggil. Saya banyak orang yang mendoakan lewat SMS, telepon, memberitahukan bahwa Romo mesti sembuh karena banyak orang yang mendoakan. Selain itu juga ada yang membantu lewat ulur dan tangan. Itu saya merasakan bahwa Tuhan begitu baik pada saya, dan dia telah mengirim banyak orang untuk membantu saya. Dalam bacaan Injil kita akan mendengarkan kisah panggilan murid, panggilan Matius. Ada satu kata yang menarik yang kita renungkan bersama pada pagi ini, yaitu kata melihat. Kata ini muncul sebanyak dua kali dalam teks ini. Hemat saya, ada dua hal yang mau disampaikan Injil sekalian dengan kata ini, kata melihat. Kata ini disematkan pada dua pribadi yang berbeda. Yang pertama itu Yesus sendiri, dan yang kedua itu orang-orang Farisi. Kata melihat ketika disematkan pada pribadi Yesus, Yesus melihat kedalaman hati Matius. Karena itu ia memanggil dan mengatakan, mari ikutlah aku. Matius tanpa banyak kata, ia langsung mengikuti Yesus. Itulah cara melihat Tuhan. Tuhan melihat hati. Kalau manusia melihat apa yang tampak, tetapi Allah melihat hati kita. Dan itu sungguh-sungguh dibutuhkan oleh Yesus. Yesus melihat kedalaman hati dari Matius, maka ia memanggil. Matius walaupun orang tahu bahwa Matius orang berdosa, tapi Yesus melihat hati bahwa sebagai orang bertobat. Dan itu sungguh-sungguh ditunjukkan oleh Matius. Dia meninggalkan segalanya langsung mengikuti Yesus. Namun berbeda dengan cara melihat orang-orang Farisi. Mereka melihat Yesus dalam buku-buku itu, mengapa dia harus makan bersama dengan orang-orang berdosa. Cara melihat seperti ini seringkali ditemukan dalam kebersamaan kita. Kita melihat apa yang tampak melalui diri orang lain. Yesus mengajarkan kepada kita agar mampu melihat.